bolo bolonan kok iya kan? gimana mulai jenengan kali kula naik gulek barang bener neng dunia pokoknya sing miturut gustala gustala gak tahu bolo bolonan mila bapak ibu yang kau hormati ketika Allah mencipta manusia itu punya tujuan yang sangat mulia untuk manusia. Panjenengan kali kula niku dipun cipta, tujuan Allah adalah nanti di akhirat sana untuk dimuliakan dalam surga. Niku janji ini pun Allah. Dan terus Gusti Allah niku mboten gadai kepinginan he menungso kowe tak cipta sok tak siksa mboten enten. Niki 30 juz niki ora enek dalile niku. Kowe tak cipta sok tak mulyake nok suwarga. Maka konsekuensi Allah, tanggung jawab Allah supaya menungso si dicipta support untuk kamu yang neng suarga. Nyari kalau kue doneng tunya tak weni, agomo, leres, agomo, agomo nopo, Islam, dia agama Allah itu Islam. Nah, sehingga nyun pangapunten mangke kantun panjenengan. Nek sami gesang kanti coro Islam ya untuk Kamulyaning yang Nek ora gelem urip selam Islam ya keplek ke neraka Neng lari SMA Negeri Sragen tahun 89 Neko nanti yang tening kang tangletnya tentat. Katanya Allah itu mencipta manusia besok ingin dimuliakan dalam surga Mengapa Allah mencipta neraka? lo yo lali kok iya yo yu aku ya ngono. Ning spontan langsung lo jawab, jaga jagani. Mbok menawa enek cacah sing pengin rono. Dadi <guluh> nggo jagani mbok menawa enek cacah dunyo sing pengin rono. milo Bapak Ibu yang kula hormati, monggo mangke kantun panjenengan kalih kula estes tu pengin entuk kamulyan swarga napa boten mulai niki kalau buk isi jenengan mungkin kapan-kapan rado dipateni toni nih jenengan kali kalau niku jengben kapan-kapan dipateni ini soalnya nopo Gusto no tolong ngerti caca ki nek takon mati domoh mula gelem rado gelem pateni oleh sebab itu bahwa sekalian yang saya hormati, wangsul piantun Islam sak dunia ini kuna ditekani perkara surga neraka jawaban pun sami kabeh kepingin suarga tau gak kulah ini caroh dapak kok tetep surga kok mohon rokok kuwi cah rada pekok lho. Dadi nek enek wong pinter kok pilih rokok kuwi pekok biyanget malan. Mula ampun nganti jenengan kali kula pilih neraka, kudu pilih swarga. Ternyata Bapak sekalian, Oke okay, wong Islam sing sok pengin mlebu swarga ning ora gelem urip cara agamane sing duwe swarga. Iki <tik> ceramah ya oleh HP. Nah, salah ini leren kok, ya ini melu leren diwi. Kulau ini minggu kedua jadwalnya ten Aisyah Prunas Palur. Pun sangang tahun, nek ras puluh tahun. Ya, nah, ini kulau pen-pen ke meriki, lali rai mereka. Soalnya kalau sementing nonton jadwalnya. Kalau meriki di bel pun duki pun di duki Imam Suwoto. Loh, lah Prunas kok Imam Suwoto, ngipun kajingi aku yang ini. setahun pisana aku Tuki pun tidak mau. Pasaran. Terus kalau ngepel kaca kalau kain banjeli mereka, alhamdulillah. Mau tekan di mau. Materi ini tuki pun tidak mau. Nah, kuatah piyantun Islam jengben pengen itu kamulianing swarga, ning doragelem urip corok, Islam. Coro, eh, contoh, contoh. Wianto Islam nganti tahun ronge Niku sing dereng kerso solat sekuata, tenan. Jenengan era percaya mungkin rumah tangga jenengan mangcek. Buaku, pakku, anakku, bujuku, putuku, moro, anak mantuku. Coba, sing durung solat sing di. Nek perlu Mbak Yuni adi nih, yang dicekeli. Di keadaan ini, ini rasulat sok keplekin rokok. Soalnya ini orang yang di keadaan ini selak dipatai nih. Bisa lagi mati kita tas tas tes kok kabar ya kok kita terus naik Ramadan tanpa udur tanpa alangan sing dereng kersoposo wc kuata padahal agamone Islam sing wes solat durung gelem neng masjid, ya okay. akeh ki wong e do teko. Coba mang bayangke. Wis salate ora gelem nang masjid, eda ora salat blas. Heh. Sing sugih jek cepil, wala lah, ora umum. Omah diunggahke, sawah diambake, isi omah dikum pliti, ning durung daftarke haji. Mati, ranggo Orang gawa apa-apa, wong tonggo kan ngubur rumah ya mau. Eh. Mila, mengapa orang Islam masih seperti itu? Tanda tanya. Jawabannya kirang langkung, Pak Bu. Kira-kira piyantun niku kalih Gustolo dereng patek, yakin. Nek Gustolo niku enten. Mila, monggo kula caci kabar mungkin gak ndang dikabarke gendhing. Ngopo kowe dadi wong Islam kok ora ndang salat? Ngopo kowe dadi wong Islam tanpa alangan kok ora gelem poso? Ngopo kowe suki ora ndang podo sedekah? Apa kowe karo Allah ragu, ragu. Nah, caranipun ngilangaken ragu-ragu tiga bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang benar. Jadi oh, digulai kali kula aku yakin dulu. Allah itu Tuhan yang benar. Baru nanti akan percaya dengan target yang Allah targetkan. Soalnya nih jenengan kali kula kali gustolo jadi ragu-ragu. Tak ono kabar targetnya gustolo tambah ragu-ragu. Mila monggo dipun rembak rumiin. Allah adalah Tuhan yang benar. Kalau tekan, jenengan piyantun Islam tadi. Sengliannya Islam ngacung. Ya, sebetulnya tak bisa enak, ya nah. Tuhannya orang Islam itu bernama siapa? Allah. Allah itu siapa? Bulak wale kapan rampungi? Tuhannya orang Islam itu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan yang benar. Jenengan mungkin pun ngedikong jadi wong. Nek kowe Tuhan yang benar, mana buktinya? Lah niki. Jenengan kudu iso nyauri Tiga bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang benar. Satu. Allah lah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Allah katakan, La ilaha illallah. Gak bareng. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga dikau buat tenetan Tuhan liane kustala sih ten, Hartono no. Yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala Mulai nek dunia kia Tuhan, kau rawani ngomong nek dewe Tuhan itu Tuhan yang salah. Ngapa kok Tuhan yang salah? Lah nek ngomong jadi Tuhan, sapa sing ngerti nekwe Tuhan? Engko hantu. Laras? Tetapi ketika Allah mengatakan dirinya Tuhan, la ilaha illallah itu bukan kesombongan, itu bukan keangkuhan, itu bukan ya ke ke kesombongan bukan. Kenapa? Tuhan itu bukan jabatan. Tuhan itu bukan pangkat, Tuhan itu bukan kedudukan. Tetapi Tuhan adalah sang penguasa yang bersifat abadi dan tidak ada penguasa yang ada di atasnya lagi. Eh, beda karo lurah, bupati, gubernur itu rasa ngomong aku lurah, aku bupati rasa. Tidak sombong, tidak pamer, menengok. Karena apa? Karena ada pejabat, ada pemimpin yang ada di atasnya lagi. Kowe ora ngomong jadi lurah, bupati, gubernur, sesuk tak gekke SK, sesuk tak lantik, sesuk tak umumke. Betul? Betul? <tuh> ah, la nek Gusti menengae sing umumke sapa? Allah oh, itu penguasa yang paling kuasa kok. Leres? Leres? Nah gitu. Mula, sa umur-umur, seing rawo sa meten katan ini, patangnya 10.000 umur-umur, coba ini undangan pilihan Tuhan panitia ini sopo, calon ini sopo, yang nyoblos sopo, manggon ini ngendi maka Allah itu abadi orang anggu periode terus Mila pangapunten nek tahun rong kok di enek wong Islam sing duwe keyakinan wit gede dianggap Tuhane watu gede dianggap Tuhane Bokong gede yang ke Tuhaning, bokong ke Sinten, bokong Hartono, bahasa laut, <laughs> jenengan mangpit pitane, tan karang pandan, etan terminal karang pandan, ngarep pondok Mustofa, anek patung Semar, bokong idip, jangan songkok gede ini bokong gono telge, jendelok kocok, isong guinjini jalan jebuk aron jeruk neng dindi jendengnya jenenge semar pak mesti bokonge gede es neng nah, neng wong Islam kok di keyakinan wet gede nih, watu gede Tuhan nih, semar Tuhan nih. kapan semar watu wet ngomong jadi tuhan ngomong wirung tau kok dianggap tuhan okay. Leres? neng neng jenengan kali kulo di nih, siapakah tuhanmu Allah maka Allah katakan betul Memang aku adalah Tuhanmu dan tidak ada Tuhan bagimu kecuali aku. La ilaha illallah. Sip. Mulai mbak mbak diwim biar bisa kena dakwah agama. Ngurung mudeng pengajian. Mbak mbak diwim biar jodoh bodoh bodoh. Wanggura nekwet gede dianggap Tuhan pageri tembok. Waktu gede yang ngono pageri tembok. Nah, wet yo ya, dinta ini nganti ambru eh, nganti buah saya, orang itu apa bang bang bodoh bodoh, bang pekak pekak. Nah, ramu tengok, kita mulai jenengan kali kulam pun main lumba bahbian se si, bodoh bodoh, mulai jenengan kali kulam naik rowet gede, ojo di pakeri, golek ke graji. Tegor, grajeni ini dati bulabak, usuk, reng, jual kok oh, ya, betul betul nah, sing wis ya wis sing durung tiba batal ke balai ini piye wis bae pekok putune melu pekok mlumpuk perpekokan diterangke ayo ya kok baleni lho batalke baleni wis diantar bareng kleru kabeh mulak piantun warna giri ini piantun sukses. Sebabnya apa? Waktu gede-gede orang dianggap Tuhan, dianggep barang yang bisa ngerja, kan beteli, pecai, dual. wong warna iki ini bisa munggaji ya gara-gara watu waktu apik, montornya apik gara-gara dal, waktu bentawan yang seumrah gara-gara watu bojone loro ya gara-gara kirim watu lah kirim yang rondo rakwat bayar rondo ini ngomong kalau mang lunas yang ya <dikbox> goro -goro kirim batik ya itu gara-gara kirim batik bujo <dikbox> aku ramuni lo nah, yang dadaan ya, telat sih maka bismillah pulang hari ini kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar sampai titik darah penghabisan oh, ngoten. jenengan kali kulang, kok naik teko ngomah kok tonggo, enek keluarga, naik uang lio punya Tuhan selain Allah rapopo nggak apa-apa tenang on rapopo urusan ini Dewi diwi Lampung nomor kali nggak mana buktinya kalau Allah itu Tuhan yang benar yang kedua Allah lah Tuhan penguasa hidup manusia ini jani Allah lah penguasa alam jagat raya beserta isinya ini keduren ini mengkur saja masalahnya aja jamin leren lu masalahnya mulakulah cilik Allah lah penguasa hidup manusia. Mana buktinya kalau Allah itu penguasa manusia? Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. bareng inna lillahi wa inna ilaihi Manusia adalah milik Allah dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Wang wedok ki ngayal tenan mangsul. Saengga panjenengan kalih kula niki manusia seluruh dunia betul-betul dalam kekuasaan Allah. Mula kula nate matur, manusia dalam lima kekuasaan Allah. Koku cipta, koku hidupi, koku nilai, koku matikan dan koku beri balasan. Jadi uang urip niku dicipta Gustala, diuripi Gustala, dibiji Gustala, dipateni Gustala, sok diwene piwales karo Gusti Allah. Neng kula muni diuripi ngoten enten piantun magetan apa pacitan ora setuju. Gembreneng wonge. Gustala kok nguripi iki ya apa lek nguripi. Ngaku madang ya nempur-nempur dhewe. Jangan ya blonjo-blonjo dhewe. Lah wonge sing laporan ten kula kula kandhani. Patuan ana wong ngomong ana. Mripatmu mentolo ki mripate sapa? turut galengan tanpa golek ki tokare sapa? Wedang simbok mbok terke ki wedange Ya ora disauri. ya wedangku tak keke kowe ngono kudune ning wis Lah bareng klot kon kete kon niku gak nyauri wonge meneng ae. Gusti Allah niku nek nguripi kawulane ora kok luwes dilaloi ngelak grujuki banyu mboten. Kowe tak fasilitas sarana gege iso golek panguripan. Takae mripat gege iso nyawang. Takae kuping gege iso ngrungokke. Takae tutuk gege iso nyuwara. Takae akal gege mikir takai tangan gari so nyekel takai sikil gari so melaku jik siji apa gurau gura. tak takai bokong gari leren coba umpah mau uang tanpa bokong gue tengok-tengok nganggu apa rada rada mikir tau umpah mau uang tanpa bokong gue lereng leren nganggu apa ngadek terus bokong itu ada dua jenis Bokonge cah cilik-cilik karo bokonge wong tuwa. Kuwi rasane beda. Bokonge cah cilik kuwi nek dipukuk turu. Wis, <tark> wis, wis, wis. Bokonge cah cilik nek dipukuk turu. Ning nek bokonge <tark> Nek, nah, bokongnya cak gede. Wis, 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 wis. Barang-barang bokong nah, bokongnya Nek, bokongnya cak gede. Wih, dipopok mentolo. Loh. Loh, nanti nyoba ngepopok bokong bojonekulawa. Mulai ceramah, jam jibungi udian. Terus, teko setengah loro rasa turu-turu nah, aku ngepuk-puk bokongi bujuku lah kok mentolo enten <laughs> aku yang ngomong jobo udan terus lho aku yang ngono masuk jeru rauh dan udan aku yang ngono jadi <laughs> gustola pun paring fasilitas paring sarana gendo gule golek pangur ripan lalu ini duwe lengganan tukang pijet pak yang tuntasik mereka utol mutodo dite nek mlaku karo ngelake tele-tele kira-kira. Wong guciliku lho. Zaman kenalan pertama tak asalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wong Islam ya lho. Ya bunte Mas, sing Tasik lho kok mriki. Otot tip babon, aku yo ngono. Nggih wong, lha kok muni babon aku yo ngono. Melu cacah niku capok-capok aku yo ngono. Krungu bojomu tapu aku yo ngono. Ampun dibaleni nggih, nggih ngono. bujur jenengan pekak kan bujur-bujur bu ini di gedang ya pun putro, mpun, pinten tiga Wuto kok bisa di anak aku yang Wangi wangnya nyauri lah, apa hubungannya yang <laughs> gitu wang si mentoloh bisa ngaku merem-merem kemana gitu <laughs> ternyata ketahui Wuto ini sikile bisa melaku, tangannya bisa gua makaryo ya, gua pijet coba, anaknya -anak es lulus SMK Siji saya SMA kelas teruji, kelas lima siji coba. Isong nguripi wong 5 lu. Anak telu bojuji, DWE siji. Muto lu. Modal tangan karo sikil. Itu kemurahan Allah. Ini ya uang wong sombong. Itu mencari waktu no, aku ini boleh dit, boleh dewe kok mecah-mecah watu deh. Lah ini gusta lo ranyip ke watu kan mencari apa aku. Bon, maksud. Mila panjenengan kali kula puni kok betul-betul dalam kekuasaan Allah. Wis tau? ada yang tidak. Maka kula tekon saat ini. mawon. Wong niki nek kula terangke komplit, Pak. Semalam suntuk kok. tanggal 14 Oktober kula ceramah tene Rama negeri satu malam suntuk nerangke target hidup yang benar menurut Allah. Jam 09.00 bengi hanya mangap toko subuh. Nanti kanca kula Pak Zuri, guruman katanya arek moro neng pondok tak katanya mau ceramah semalang suntuk betul aku yang ngono modele piye yo mangap-mangap aku yo ngono mosok gulung aku yo ngono ora maksud oh pasita oh, oh, para ora ungsum ngerang ketok wae kurang kok dadak adroh barang aku eh milo ngeten mana bukti kalau manusia dalam kekuasaan Allah kuwat iku saben raga niki nek enten nyawane ta yakin wis ya, tau roh nyawa nah wong pinter iki lho wong pinter ra roh percaya kok sangka pinter pitaken kula nyawa-nyawa sing tenggene raga menungso. niku nyawa milik manusia atau nyawa milik Allah sip nyawa-nyawa niku dua Gusti Allah soalnya nek nyawa-nyawa niku dua menungso, donya ora layatan Nah, cacat domoh mati, At layak sopo. Karena memang fitrah manusia nggak ada yang mau mati, Pak. Sopo segala mati nggak Cong? tak dunganan saya Ayo, Murah eneng. Mana buktinya kalau manusia nggak mau mati? Siji, naik lue, do magang. Nak ngelak do ngombe. Nak ngantuk do turu. Nek kesel do lereng. Nek loro do priksa. Kapan mati nih? Wong limo kuwi penyebab mati lho. Jenengane pengen cepet mati, luwe aja madang. Rong sasi tak krungu layumu. Apa <tuh> meneh rangu luwe cepet kuwi. Loro raplek priksa, cepet neh. Sing isa ndhawake umur ki gur wong sing sugih nek perkara lara. Loro. Kanca kula niku lara loro liver, jantung. gading sugih langsung terbang singapura, Malaysia, teko Amerika. ane wong mlarat are terbang nang ndi? Kuskesmas. Jantung kok gur kerokan. <laughs> mutiar. Mati. Lah jantung kok gur <laughs> Mula wong mlarat ngirit. Ngirit kok. lah sing loro ditambah kau neng si guapor neng Amerika orang orang jauh mati lo, iya lah. Mila Jun pangaputan, nyawa-nyawa yang ada pada diri manusia itu cukup milik Allah. Mula gandeng nyawa itu ego stalo, orang neng uang sing ora mati, mula neng dunya ungsum layatan. Mula jenengan sing ora mati. Ora yo potensi, ora yo potensi. Mila buka penyetua Allah. Rikalah Gustolo ben njamen so nyawa tuanku tentu justru awakmu karo aku sok urusan karo Gusti Allah mulo kabeh paten kalau <tuk> ben ceramah ten PT Lombok Gandaria pabrik kecap Jaten direktur Budi Prayoto apa Pratomo cino tak tekoni Pak Budi jenengan besok dimatikan oleh Tuhan saya juga dimatikan oleh Tuhan percaya enggak percaya ya wis ora percaya. Nek tak terke ning delingan aku ya ngono. kuburan Cina kuwi banget. Kurang akeh mojo songo, kurang akeh salat tiga. Dadi Cina ya dipateni wong Cina ki ya wong kok. Wong Cina, wong Londo, wong Arab, wong Amerika, wong Jawa pateni kabeh. Betul? Nah, mulai mula jenengan kalih kula ora kapan-kapan ya dipateni karena nyawa itu milik Allah. Mula asa usah bingung, ora ragu duragu nek duwe tangga kaco beda Tuhan. Conto maro tuwa kula. Maro tuwa kula niku biyen Katolik. Jadi, kono nang gereja, aku nang masjid, itu ora tau dur wong ora tempuk. Gatung dur. Nang gawene tak jak pengajian. Masa maro tuwa dijak anak mantu gelem. Pak, jeng jalu ten kelakain, dari emet ten, jajan Bami Godok ten tawang saring. Pokoknya, agar kurungu Bami godok, melu pokoknya lah. Itu hobi kok. Kan tak boleh selai, senengnya enggak nopo, Bami Godok. Jeng jalu ten ngawi, mungkin jajan Bami Godok ten serahkan, melu. Ini tepungkan pengajian, buat tenang sal turu. Urak kena neng mobil, kudu neng arpe, amat kiai-kiai. Aku ngaruk kiai, ngomong-ngomong, kudus, ngomong-ngomong, maksudnya gedek Ning tujuan klo-klo jak pengajian gen rungoke ceramai anak mantu nih. Nanti aku rasa makso, aku rasa ngongkon. Lah kok ngerti-ngerti melui maripan yang masjid. Masalah neng buri padahal imamnya rungane lho. ngerti gak nih misalnya. Imamnya rungane, kau ngerti gak? nih kok kau neng buri mam. Pak Haji Robidin almarhum, niku imamnya niku. Orang ini kau kok. Pak RW ini katolik kok nih masjid Aruh ibu loro di Nunggu neng gini aja pun Kok nih Pak RW nih masjid neng ngisah Mangkat tenante kau nih Pak Jenengan katolik kok ten masjid Lo pengen derek sholat Lo islam lam rin Ya betul nopo nopo Bisa Terus salah Terus Pak Haji Suryatno ngebel jas Pak Artono bapakmu Nang kono palur kok aku yang ngono Engkau subuh tilik ono Subuh tak parani Kalah sih kok aku kok Kono wis nang masjid aku lagi teko. Lah kono kan lagi ping <laughs> lagi ping menangan to ya lanyaran kok ya. Ning yakin bapakku durung Islam. Jadi aku yo rasa asalamualaikum mlebu bapak kok temui iki. Aku pengen sholat kok. Loh, jenengan kan Katolik wis disahadatke Pak Robidin saat jamaah. Nek Nopo, Mbek bengi. Pun sholat. Uwes, ini wudhu. Orangnya sholat orang Oh, lah nyaran aku yang ngono. Jadi, peh, raup. Oh, beda. Raupin nesirain yang wudhu kan yang syarat ngukurek aku yang ngono. Bukan saja pengen Islam, tenang. Enggak. Meng-nonton lo, tak wudhu pengen palih. Jangan nonton, mungkin simpen lo bareng. Terus wudhu bareng. Terus tak sahadatnya, tak ambungin. Jadi, mau-mau Islam, belum tak ambungin. Terus sholat. Wah, Alhamdulillah. Niku untung anak wedok tak pek oleh. Lho, anak wedok payu, wedok urip lho. Kuwi entok entuk kula gur modal Seperangkat alat salat dan uang 100 ribu lho. Satu sewa untuk cah wedok urip payu lho. Masyaallah. Allah, aku lo mau tenang ngono. Coba gitu. anak wedok digedheke diragati kok tak jeli 100.000 karo seperangkat alat salat kok. Tak tengi ping 5 gelem kok. So, maaf, telas tak. sampe gue sampe telas pun maaf tas oke okay. Os. makatan kalian niki yang pertanyaan apa namanya setengah mainan nanti oke okay, pun monggo untuk kali ini tidak informasi mohon maaf pada pak Hartono informasi yang pertama masalah keuangan akhir pagi edisi kemarin edisi yang ke 42 Janu, 28 Januari 2018 saldo awal 73 juta 985 100 rupiah pengeluaran 6 juta rupiah saldo akhir 67 juta 1.100 rupiah. Untuk infak kemarin 13 13.131.100 rupiah. Informasi yang kedua, mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memutar koda infak, mohon juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Informasi yang ketiga, insya Allah setiap akad pagi yang keempat, kajian akad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama. Jadi, kepada jamaah bisa menulis pertanyaan dan dikumpulkan dalam kotak infak yang diputar. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Sirizar, LCMA. Informasi yang keempat, pekan depan, pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak akad pagi adalah pimpinan ranting Aisyah Blimbing dan pimpinan ranting Aisyah Mbugel. Setelah kajian bisa diambil di MC. Informasi yang kelima, bagi jamaah yang menghendaki stempel masjid tablik untuk keperluan tugas sekolah atau dinas bisa menghubungi Mas Khalib di meja presensi depan gerbang. Kemudian informasi yang keenam dari Lazismu cabang Limbing bahwa Lazismu bekerja sama dengan Sarkokam PCM PM Bimbing meluncurkan program wakaf bersama untuk mewujudkan mobil siaga bencana kepada Bapak Ibu Jamaah yang membawa amplop berisi buletin proposal dari panitia. Monggo bisa dikembalikan kepada petugas atau dimasukkan di kotak depan. Kemudian informasi yang ketujuh, pengaj informasi pengajian akad pagi depan yang akan datang, akad tanggal 18 Februari 2018 edisi yang ke-45, insyaallah pembicara beliau Bapak Dr. Harry Hairudin S.E.M.T., Ketua Majelis Ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dengan tema "Muslim Harus Dermawan", untuk informasi selanjutnya berkenaan dengan pendaftaran peserta didik baru penerimaan murid yang pertama dari MI Muhammadiyah Miri dibuka mulai tanggal 1 sampai 17 Februari 2018. Informasi yang kedua, MI e. Muhammadiyah Ngotok juga menerima siswa baru mulai dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 3 Maret 2018. Yang ketiga, MI e. Muhammadiyah Lemah Bank juga menerima siswa baru mulai tanggal 19 Februari sampai 3 Maret 2018. Informasi yang terakhir untuk SMK Imam Suhada, SMK Imam Suhada ini juga menerima siswa baru untuk gelombang pertama 1 Februari sampai 28 Februari 2018. Gelombang yang kedua 1 Maret sampai 30 April. Kemudian gelombang yang ketiga tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Juni. Demikianlah informasi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan respon yang positif. Yang terakhir saya ingatkan bagi bapak ibu yang lupa membawa, ya, dari struk wakaf mobil siaga bencana, bisa nanti lain waktu atau minggu depan, bisa dibawa dan dimasukkan di kota yang tersedia di depan. Demikianlah informasi pada waktu jeda kali ini. Terima kasih untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Sartono HAISAQ MM. Monggo, Pak. Lanjut. Sainggo wangsul ngajeng sekalian Bukti kalau kita dalam kekuasaan Allah, maka semua manusia akan dimatikan. Ngopo dipateni, akan diberi balasan. Karena balasan Allah tidak di dunia ketika kita taat kepada Allah, balasannya masih besok di, di akhirat. Maka sarana untuk ke sana adalah kematian. Dengan kematian itu bukti bahwa manusia dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. On ringkas. Nomor tiga, mana bukti kalau Allah itu Tuhan yang benar? Allah adalah Tuhan pemilik Allah Maka Allah katakan, Inna wa islam. Islam ini bukan milik negara. Islam bukan milik manusia. Islam bukan milik orang tua. Islam adalah milik Allah pertanyaannya Islam ini Allah turunkan untuk siapa? Jawabannya untuk semua manusia yang Allah cipta di dunia. Maka Allah katakan, Syahrul Ramadhan al-Ladhi unzila fil Quran, hudal lina Huda linasi wa wal furqan. Islam pun ini, bapak sekalian, bukan Allah turunkan untuk kelompok keluarga, kelompok dari sekian orang, dalam atas nama negara maupun atas nama organisasi. Islam Allah turunkan untuk semua manusia berperangan. Milo, kula titip datang kalian. Lucu kalau ada Tuhan yang tidak punya agama. Alat apa untuk mengatur hambanya? Lucu kalau negara tidak punya undang-undang. Alat apa untuk mengatur rakyatnya? Lucu kalau sekolah tidak punya tata tertib. Alat apa untuk mengatur muridnya? Maka Allah bukan Tuhan yang lucu, tapi Allah adalah Tuhan yang benar. Karena Allah punya agama untuk mengatur hambanya. Mila Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin panjenengan kali nek gesang kanti coro Islam, itu berarti hidup sesuai yang dikendaki oleh Allah. Sing sopo urip ora kanti coro Islam, berarti hidupnya tidak yang dikendaki oleh Allah. Mau mawon buat bagus sekalian. Panjenengan makin nek nonton piantun tonggo konco, kok enak sih agama, agomo, boten nopo-nopo. Kenapa? Agama bukan milik manusia. Islam milik Allah, artinya Islam milik Allah. Negara dewi ini kini ngapunten pak. Sampai tahun 2018 meneng-meneng omong Menurut rakyat Indonesia di Indonesia ini sudah ada enam Tuhan. Menurut rakyat Indonesia, di Indonesia sudah ada enam Tuhan. Mana buktinya? Adanya adanya enam kitab, adanya enam tempat ibadah. nek nurut jenengan kali kula, Indonesia hanya ada satu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Mula jenengan mungkin <tuh> yang tentang gue kaca bedu agama rapopo. Kula niku kaca kula gak enten sing kristen, enten sing katolik, enten sing hindu. Kaca kula sing kristen katolik, sayangnya dorah sholat kok tenang kok mengapa mereka tidak sholat memang Tuhannya bukan Allah agamanya bukan Islam kitabnya bukan Quran maka jangan disalahkan ini, nek amor kula Nek kono kurung dan ngilingke. Ustadz gak sholat dulu, siap, saya tak sholat dulu. Nek minggu esok ini amor aku, ya tak kamu kamu gak kekerja dulu, siap, tak izin kekerja, silahkan. Enak banget kok. Ini, nek jajan, amor. Berkoromangan, amor. Seng bayari siapa Sing ngajak. bayari nek jenengan pengen ora bayari ngenteni wong ngajak. Nek ra Enak ta? Eh. Loh, apakah Allah enggak tahu kalau ada banyak yang punya Tuhan selain Allah? Apakah Allah enggak tahu kalau ada banyak yang punya agama selain agama Allah? Tahu wong Allah Maha tahu maka Allah katakan lakum dinukum waliyatin. Mulane jenengan nek duwe tangga beda agama, beda tuan rapopo omongke. Agamamu bukan agamaku. Agamaku juga bukan agamamu. Justru agamamu dan agamaku sama-sama agama milik Allah. Kowe ora arusan bi aku, aku yo ora Lan justru kowe karo aku justru urusan karo Gusti Allah. Maka Allah katakan lakum dinukum waliyatin. Dewe dewe. Enak banget kok. Setuju? Nah, makanya Bapak sekalian kula suwun bismillah. Kalau kita sudah yakin Islam itu milik Allah, maka mari kita semangat hidup dengan cara Islam. Lah, Pitaka ini pun ngeten, Pak. Mana buktinya kalau kita hidup dengan cara Islam? Lah niki, kan jenengan udah pengin urip selamat nama no cilokom. Ranya urip berarti cilokom. Wah malaikat sing jawab mangcorek corak jenengin. Kecoba sing sudah rungu mesake. Jenengan pengen selamat mau cilokom. Dah, ya, uang Jawa nerati beten beten ini ramu nih kok. Dah diagak agak, -agak itu. Pianto niku nek pengin selamat pak. Loro pitakoni. Selamat dunia apa selamat ngakhirat? Eh, pengen selamat dunia apa? Selamat ngakirat. Yo, terakhir. Sing dimaksud selamat dunia kaya ngopo, sing diselamat, sing dimaksud selamat ngakirat kaya ngopo. Ya, melentas, melentus. Neng dindi mesti ngunuk kok, Selamat dunia apa ngakirat? Dunia ngakirat. Baru di tekanis pelentas, pelentus. melentus. Ula casi bocoran gitu. Sing diarani wong selamat dunia, uang sing gelem urip cara agama Islam. Kuwi wong slamet Seng Sing ora urip cara Islam kuwi cilaka Selamat ngakhirat sing itu kamulyan ing swarga, cilaka ngakhirat sing entuk azabe neraka. Maka Allah katakan adunya Ad macuratil akhirah. Dunya iki sawah ladange akhirat. Nek dunyo nandure ape, ngakhirat ngunduwe ape. Nek dunyo nandure Allah, ngakhirat ngunduwe ya Allah. Maka Allah katakan, manit tada fa inama ya tadili nafsi, wa mangdala fa inama ya dilu wala wa taziru wa ziratu wizra wa makuna muadibina hatta nabu'atha rasulah. manit tada fa inama ya tadili nafsi, sing sopo wangi gelem murid manut di daya Allah, manut agamanya Gusta Allah, wong wangi bakas lama kanggu awa'e diwi. Ning kosok wang sulipun, wa mengdala fa'inama yadilu alaiha. Lansing sopong lirwaka agama ini kustallah, nyepelek ke hidayah kustallah, yakti wang kuyo baka ciloko kanggu dewi. Mau mawon sing penting bu. Uang Islam ini nek pengen selamat goro-goro Islam, ora gurtri moda di merek agama kuyi. Tulisan yang KTP, SIM, KK, surat nikah, ijazah, bukan itu. Islam ki nyelametke menungsa, so, agama ki nyelametke menungsa so, nek agama kudu dilakoni dening menungsa. So. Tembunge diamalke. Kula causi conto ngeten, Pak. Islam ki nyelametke menungsa so, nek diamalke, betul. Ora kudu diakoni agamaku. Conto wedang. Wedang segelas banyu ki lho iso mareni gulung yakin? Ning apa cukup diyakini? kemarin ini gulung lagi, kemarin ini gulung lagi terus, terus gulung ini kemarin ini, tidak oh, bisa, tetap mati kengelahan. Nah, anak-anak mati kengelahan, ngeduk wedang, sing pekak wedang, lagi ini yang roh. Yang wedang diombe, orang indah, wedang diombe, orang lunga loh, kok terima mati keseretan. Berarti supaya kemarin ini hidup diombe, Lho, mari tenan, ya ta? Nah, nomor 2. Sega sepiring, segone ndi? <laughs> sega sepiring iso mari weteng luwe, yakin? Ning apa cukup diyakini mari weteng luwe, mari weteng luwe? Ora iso, tetep keluwen. Dadi duwe sega, ora jamin wetenge wareg. Nek Gordia Mula nek wong mati keluen ngedep sega, seceting, sing pekok segone apa wonge. Mbok cukup diyakini meteng, meteng ngono. Ora iso kudu di Mula Islam ki bakal nyelampelke menungso ora kudu diyakoni, aku dadi wonge Islam, betul. Kudu diam diamalke, nek agama dilakoni diamalke, nek banyu diombe, nek sego di pangan, nek bojo dianu ya disyukuri ngono wae. Pun bon, rampung. Mula Gusti Allah nyipta menungso targete kowe kudu so mlebu warga, Maka syaratnya adalah Anda harus hidup mengamalkan rukun agama. Maka target hidup Allah yang benar menurut Allah, target hidup yang benar menurut Allah adalah manusia harus mengamalkan rukun Islam. Satu-satunya agama yang punya rukun agama Islam. dengan kan agama di sing dirukun orang ini. Nah jenengan tekan uang Islam. Adakah dalam agama Islam ada rukun agama? Ada namanya rukun Islam. Rukun Islam enten pinten bu? Lima. Nganti kiamat ora bakal tambah ora bakal sudah wong ora dianeki revisi kok. Siji sadat, loro salat telu poso, papa jakat, lima haji utawa umroh. Ringkas semua seperti ini. Nek sholat, poso, jakat haji, pak di amalke dilakoni ketok mo sing nomor jilo sahadat ilo piye cara ning amalke sahadat itu ada dua pak siji sahadat taukit loro sahadat rasul sahadat taukit berbunyi ashadu ala ilaha illallah saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah nah ini cara ini ngamal sholatnya, posone, zakatnya hajine, umrah yakin kalau itu adalah perintah Allah jadi awal dikini sholat, poso, zakat, dan jumrah, itu bukan perintah negara, itu bukan perintah orang tua, itu bukan perintah kiai ustad, itu perintah Allah. Lainek misi ngongkon gusta maka yang menilai, yang memberi balasan juga Allah. Yakin? Mungkin kalau terang, sitok mbokoh sitok. Ini rampungnya jam 10. Jadi, nama loro sadat Rasul bunyinya wa ashadu anna Muhammad da Rasulullah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah cara ini lekku sholat, Leku poso, Leku zakat, lekku haji, lekku umroh yakin itu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah mulai kulah sebut jenengan sholat, poso, zakat, haji ngati tekoni umroh yakin bahwa itu yang sudah dilakukan Rasulullah. Dan Muhammadlah yang ditunjuk oleh Allah menjadi teladan umat manusia. Jadi dengan solat haji umrah, nanti tekoh zakat, poso nyuntuh hartono, wah, ya ini hartono komplit, nera komplit. Betul? Ini naik nyuntuh kajeng Nabi, sempurna. Lakat kana lakum fi rasuli la usmatun hasana. Itu. Dibain kula muni-muni tanpudi, ngawin apa? jo para napa cekulo. Nek ngamal kagomo aja nyuntuh ustaz, aja nyuntuh mubalig, aja nyuntuh kiai, nyuntuh kanjen nabi. nek kowe hartono ya hartono haji, nek raji jenengan rajito melunyang. Ya hartono lomo nek cetil. Kowe melu nek kanjen nabi dijamin lengkap dan sempurna. Ngaten Eh, pun rampung. Mila Saat ini setugal, bokas setugal. Jenengan dengan kula bismillah wa. Urep nih dunia pisah gitu. Seng penting rukun Islam di amal ke titik. Wes. Mati-mati sempurna menurut Allah. Bangun rumah kena, ngambak sawah kena. Wes ngapain ganti merek motor kena. Ning rukun Islam cepet nong dulu. Berarti mati-mati sempurna. Laras? Kula terang sita mbok kesto gen ora do menelengi kula. Siji salat. Sing diperintah salat kabeh piantun napa namung piantun namung piantun iman. Eh, sing dikon salat kabeh wong apa gur wong iman? Semua manusia. Walaupun tidak semua manusia beriman kenapa? Semua manusia hamba Allah. Allah ada, pabeh takon. Ya ayuhan nas'abutur alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, manusia, tuh kabeh diceluk. Perkara ku enek sing dendeng seurusan urusan biaku. Sing diablek seurusan urusan biaku. Aku Gusti Allah, aku Hartono nek aku mati sik ngurusi kowe kapan? Mula nek ngon innalillahi ta'ala lali Kira-kira Allah nanti kapan-kapan meninggal dunia tidak? Lucu kalau Tuhan meninggal dunia. Lainnya Tuhan kok mati sih? Lah sing mati awet dhewe sapa? Maka Allah tidak akan meninggal dunia, maka Allah bersifat wal awalu wal akhiru. Pon baleni sik, dewe lali sapa kesusu Yang diperintah sholat semua manusia. Mula kabeh diceluk enten napa Gusti ubudu semban. Sinten ning kadipun sembah manusa, robakum pangeranmu. Pangeran ingkang pun punapa? Khalaqukum ya pangiran sing nyipta sliramu. Kanthi cara napa? Akimi shalah kanthi cara salat. Nek salat rencang kula sinten? Kula niku mate Muhammad. Nek kula salat rencange sinten? Wal ladzina karo wong-wong sadurungmu. Sadurunge umat Muhammad, umaté Nabi Isa. Betul? Nabi Isa nabi nomor 42. Betul? Nabi Isa alaihi salam salat boten, Pak. hitung lu perhati kau meneng lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat betul sholat Isa berkata ini Abdullah wa ausoni bisalah wa zakati madum tuhaya aku iki yo kaulane gustallah aku yo dikon sholat aku yo dikon zakat kapan sak jurone aku ije urip plek podo karawai dewe jenengan kali kulaki sholate zakate gurdak je urib So nafis do mati lereno. Tadi nek mati rasa sholat urasa rasa zakat. Nih lo, betul? Mulai jenengan aja no jadi keyakinan, buku mati, paku mati, aku tak sholat dur ping telu. Si jini gua aku jini paku buku, si ngongkon sopo. Wong gusto loh ngongkon leren Pakmu mu kok malah kuing nyangi. anak pengen berbaik pada orang tua, apa yang kamu lakukan Allah sudah punya perhitungan juga untuk orang tuamu. Betul? Hmm. Ya Allah, nek puyanto satunya pun sholat nyembah jenengan, badhe panjenengan status paringi status napa? La'an alakum tatakun, kowe tak dadekke wong taat, tunduk, patuh, pasrah. Nek kula pun tunduk tak patuh pasrah tenjenengan, badhe panjenengan paringi piwales pun napa? Inna akramakum minza Allahi azkaqum, kowe tak suarga nang Masya Masyaallah. Dadi wong kuwi angger gelem salat kuwi jatah e suwarga. Mlarata, cacat, tukang golek rongso salat mati suwarga. Ora percaya mbuktekno. Sugih pejabat pinter ora salat mati neraka. Ora percaya nyoba. Lho niku lho. Dadi Gusti Allah ki nyelukke kawulane ora angel kok, sing kabeh iso Betul? Kabeh wong sing ra iso salat sapa to Wong lanang diperintah ngadeg. Nek ora iso Nek ora iso turu kapan rampunge? Berbaring, turu. Apa ening salat kok turu? Lah apa? Berbaring turu. <gul> Sholat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Jadi berbuat dan berkata kok, turu. <tuh> oh, nanti, monggo bismillah. Mula sangka sholat, piyantun sholat Tuhan ini. Allah, ceto agama Islam, ceto kitab Quran, ceto nabi nih, Muhammad, ceto tempat ibadah masjid. Maka karena pentingnya sholat, orang tua dia mana Rasulullah, muru auladakum bisolah, perintah anakmu anakmu sedewa, kon poso zakat haji korban, kon salat, gen Gen dadi bocah ceto. Tur kapan-kapan anakmu mati, langsung itu su warga. Sing dipakai ini gustoloh urasin orang sing tua sih lo. Cah cawe tas -tos, tas tas kok? Wingin yang juwire cah SMK numpak itu abruan langsung mati. Nek Semarang bocah cilik lho, tabrak becak sampul truk jane tabrak becak jane. Ning sampul iki lho, truk dadi terus mati. Lho, nggih mboten. Mula anak-anak dang kon salat, mati-mati selamat so amor pak e mboke ning su warga. Lho ngoten. Mula bedane wong Islam wong sing do wong salat, wong Islam karo ora Islam jane ning nggon salat kuwi. Lah kula suwun bismillah penting lagi, sholatnya jenengan mulai sekarang tolong ke tempat sholat mana tempat sholat masjid musola ini loh rumah Allah kalau kita mau menyembah Allah jenengan kita sholat neng sentang bu neng kamar podo oh, karo nyolok gus kok, mang miki kula sebah gus tolong ya aku gelem rono apa-apa kue tele tele ya naik wis soya yang rono-rono, apa ya rene? Loh, gimana? Loh, kayak contoh, bu. Nek Dungo pengen kabel gitu loh. Anak ini pengen kabel penjaluin yang wong tua. anak loh, bantuan wong tua. Seng moro neng wong tua, anak. Apa wong tua moro neng anak? Nah, gini yang mudeng. Ngapa? Supaya kabel kok anak-anak moro? Orang tua ini neng ngerti nyawang anak keroyo-royo moro. Nek harap ora ngabul ke penjaluin. Kok ora meren? tolo Neng wong tua gelom moro neng anak si butuh. Aku maron-rono ora apa-apa Le. Ora apa-apa lagi tele-tele. Nek kowe iso yak-yak ronorono, mbok yo rene. Contoh nomor 3, iki nek ora ngene do turu aku dhewe yo ngantuk kok. Kulo ceramah nek ora mangap-mangap karo geblak ngantuk lho. Nang bendina ceramah petangguhan, telungguan ora anggo turu kok bojo tak tinggali terus kok. Ning yo meteng. Lah kuwi ora suwe lho Eh, neng Sukarjo, si jene neng Seragen, si neng Karanganyar. Seger moro neng kasing Karanganyar. Armen Didi moro, masa enak moro, enak kabar apa moro. Lo, lo Anak sing kerap dikandani wong tua, anak sing moro posing ratu moro. lah anak sing dikerap opo opo wong tua, sing moro posing ura. lah kini ya ro. Ura tau moro kon ngandani kupingin neng diung moro we ura kok. Mula kulasun, bar niki Snek sholat tidak masjid. Nanti lagi eh Wong wedok dilarang rana masjid. Seng larang konre Neng Mekah neng Medina ke orang larangan wong wedok neng masjid. Orang neng larangan wong wedok jumatan silakan. Ubah umum orang pengajian. Neng kau jumat. Wedok raglem tak kau. Armu dengar apa bapak Gomo. Wong wedo itu nang meti Indonesia iki Jumatan rauman kok lha wong lanang-lanang anyaran beteko mingguan kuwi lho Jumatan tok kuwi lho. Jenengan wong wedo sregep tak nggon saiki tok nek Jumatan aja lunga tetep ana ning kene cah anyaran kok gelem kuwi lho. Kowe bidin ora oh, mara mburi ngono. Ini mari tak mire kalah kuasa lho. Nek Mekah kono diatur, aja 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 haji 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 dipisahno kene aja kon kok. Kadang-kadang dipethok parno Nanti yuk jumatan, iki gonggong lanang tok bak yuk yuk mulai. Pedoi kaca nih, rana macet tuh yuk, Orang-orang oleh haru Parno. <laughs> parno ini no, apa kau yang larang merang? Saya ngomong siapa? Aku ngomong yuk iki gonggong lanang tok bak, kok aku ngomong Parno orang oleh ki, upingi e piye? <laughs> Wih politiknya Parno pinter. <laughs> bah yo iki kanggo wong lanang tok ba wis ta mule kok jare yu karo parno ra oleh lho <laughs> apa remuk we, wala, no. nyebar fitnah iki aku ngomong ra oleh aku ora ngomong yu iki kanggo wong lanang tok ba um, mule-mule de kok parno ra oleh lah <laughs> jero macet bak wong lanang jenengan jeneng sor pelem yo kok Gusti Allah mudeng nek kowe ra umen kan kok. Wene sing tekone, katanya perempuan enggak boleh lebih baik sholat di rumah. Betul, karena waktu itu negara enggak aman. Mujud wadah tur dalane peteng, tur wong wedok iso meteng. Mula lu apik neng omah, lha iki negara yang merdeka lho. Mejet teng telecek padang pancen kok wong wedok ora oleh mejet, malah kok pasar, neng mall, neng alun-alun, kok ning sawah tandur karo jengking malan juga. Lah nek tanduran jengking nancepe nganggo wow, apa? Iye. Lah kene yo roh. Wong wedok ora mungkin lele isa-isa uwawar sresese blonjone aku atus ngedusi anak sapa. Wong lanang turune kok rho wong lanang Ramadan kan gaten wong wedok tolong dina bodol lele. Buktekne piye Pun kalau kita cek asmanten, nanti yang penting sholat neng masjid. Nama melurung ya waktu poso. Mei, insya akhir Mei mulai roh maton. Pita kan kalau singkan poso KB menungso no popi antuniman. iman, sih? Ngerti Wang Iman? Di. Wang Iman ki wang sing sholat. Jadi iman ki wong sing wis salat, sing durung salat durung iman, lagi ngakoni Betul? Makanya sih dikon poso, wong sing iman, wong sing wis salat, wong salat iki wong wis iman dikon kan, mangkat. Yo, oh, baru dikon poso. Nek ene wong durung salat iki durung iman kok lagi ngakoni. Allah Tuhannya ning belum mbuk, teke kaya, kaya mulo wedang lho, lagi ngakoni durung nglakoni, betul? Mula nek pengin dadi wong iman kudu gelem lakoni. Lah, oh, lah nek wis salat lagi dikon poso. Wong solat karo wong poso niku ngampe ya pak. Suwe budi, suwe poso toh. Lah solat ngampe sedih lah? Wira mbok nyangi dah sedih no. Wong solat iu rat cerita orang melaku melaku ura mangan orang ubi. Sepuluh menit paling orang. Wira orang mbok nyangi dah. Wira poso sedih no utuh. Lu nyangin, mbok nyangi. tolong ngerti. Lu orang mungkin mbok nyangi. Mula sih solat lagi takon poso. Memang ngamati rukun kudu urut solat lagi poso. Mula naik orang urut mesti udur. Kula nate ditekani lare. Tat alhamdulillah mbok kula pun gelem poso ning dereng salat. Pasone pripun? Aku ya nyauri ya tetep nek awan ramangan rangumbi, ora ngoten. Lah piye? Maksud kula mbok kula pun gelem poso ning dereng salat. Pasone ditampa mboten. Tekono sing ana kon aku ya ngono. Wong aku dhewe rung kenapa kok nurusi mbokmu aku ya ngono. Neng neng, bokmu wis salat, lagi poso wis ditampa sono apa? Bokmu wis rembukan karo Gusti Allah, wis WA, wis SMS. Lah bokmu kuwi WA ora, SMS ora, rembukan ora kono apa nih? Betul? Ha, mula engko dikandani nek do arep poso kudu salat. Dadi cetha posomu amarga Gusti Allah. Nomor telu zakat. Nah ayat ini dimulai ya ayat ini amanu kutiba anu kubusan lagi zakat waktu musola waktu zakat. Sing ngongkon zakat sobo gustolo. Sing kon zakat sobo. Hi, e, sing dikon zakat wong suge apa wong iman? Wong iman. Wong iman ini wong sing wes solat, wong sing wes poso lagi dikon zakat. Wong salat wong poso itu wong lomong arah gustolo pak. Sopo ras solat, sopo ras poso, wih wong cetil arah gustolo. Allah kasih empat nikmat. Waktu tenaga, ilmu, bondo. Sopo sholat, sopo poso, berarti lomo. Ada waktu untuk mengerjakan sholat puasa. Ada tenaga untuk melakukan sholat dan puasa. Ada ilmu untuk memikirkan sholat dan puasa. Ada harta untuk membeli sholat dan puasa. Sopo ora raposo, ora poso, cetil karo gusto Orang ini waktu, kan gue sholat poso. Orang ini tenaga, kan gue sholat poso. Orang ini ilmu, gue mikir sholat poso. Orang ini bodoh, gue rakat sholat poso. Cetil karo si kuasa. dengan lomo, ora kudu duit, Betul? empat nikmat untuk sarananya. Insya Allah sing rawuh sak meneng katae, lomo kabeh-kabeh. Amin. Lomo wektune, ora orang sing kondur nek durung rampung. Lumo tenagane, ora enek sing turu wong kebrebeken cangkeme Hartono. ilmu ne, do mikir iki pengajian seminggu pisan. Nek aku ora teko sing teko sapa? Mumpung longgar, mumpung sehat, mumpung kuat, nuruti gawean ora nek entek. Eh. Wis tau roh gawean entek? Ora nek nuruti gawean ra conto wong nyitak bota nglulu nyitak meme sisik ngobong ngedot nglulu nyitak sisik meme ngobong nglulu nyitak sisik mate temacet neng luluan mati wong garap sawah ya ngono nuku, ngaru, tantur, panen, nuku ngaru, tantur, panen. Terus, tandur panen ngedot nuku garu tak tandur terus saya mati temantep neng tandur bakul ya ngono dol kulaan dol kulaan kulaan dol teh kulaan dol mati neng pasar ya rabu tem di rapiem lho bakul Iwan kita bakul liwak ning ngilmune tekan Mekah mbok Sugiem bakul gorengan pasak glondongan Sugiem kita bakul gorengan 19 tahun iso mikir tokoh Mekah jenengan kok iso umroh to Mbah Mbah ayar lho ditis diten diklo ya mbak. lha didit gedhit gorengan ya suwene so, pinten 11 tahun hebat betul insya Allah lo mau kafe termasuk lo mau bondone wes ini amplop lo no? sing durung sok ben sing jono numpak kendaraan di bensin ini dewi di solari diwi. aku yo tak solari diwi, orang jalur jual panitia umpama mau panitia berarti kan lo mau nah, orang kan durung uang rung bar kok aja right? lah <laughs> neng neng ini ku blast buatan lo gagas soalnya apa barang wes genah apa apa ki nek wis genah ora usah digagas ndak nambah-nambahi pikiran. Ah. Mulai jenengan kula suwun lumo neng sopo, ya karo sing termasuk infak Bu. Infak saniki pun munda. Wis ora 2000-an. 2000-an wis gegesan neng toilet. Jenengan layat jagong piknik mampir pom bensin sauyuan uyuan pira? 2000. Nek anyang-anyangan wah. Mlebu metu 2000, mlebu metu ping 5 wis 10000 burung perjalanan piran pom bensin ira nguyowe larangan enak gurau gitu, ya anak nguyowe bayar segera rambiar untut tawei sopo glem untut ku tak nih sebenarnya pos untut ngono enak aja ngentut saya nge bu nge saya enak juga sebenarnya kayak ada diwing. Infak pun muda minim rong puluh eh kok udah menengah eh? ya tak doke minim sepuluh 1000. Nah. Lah nek jenengan infak 2000, toilet ya 2000. So nek Toilet 2000 ya. yayan hotel loro, mudeng mudeng. Ewanan, ewanan intang, ya jul to loro Pak Bu, jenengan mulai sakniki nek infak ora usah ditutut-tutupi. Kok kaya Gusto ora mudeng ewon, mudeng. Gusto kok ewonan 2000an loro. Mula kotak incang ya bolongan tanpa tutup blung-blung. Infake contone ngene lho Bu, contone. atu saane ketan rong puluhan i ora oh, conto jenengan infaqi lembaranenge ora sombong ora pamer ora boros kabeh dikono ya ora fastabikul berlomba-lomba aja kalah karo wong main wong mane jojorang nok petik 30 tambur Sakit, bedor 70 plinti 80 wabi 100 ngono <laughs> yakin ujo kae to okay kok Infak kok cili-cili ada. Anu. Sopo ngerti jenengan infak atusan ini, lembaran ini, enek wong lagi loh, wah atusan oleh ucah. Loh berarti goro-goro jenengan, enek wong liya melu, melu. Sopo infaknya atusan terus pak, wong lanang mau atusan terus, wah sok neng akrat, wong sitok itu kamar pitu. Saben kamar perawan siji, perawan siji Nek atusan, nek atusan. Nek rongawan ewan ya tuwean sang puluh bitu. Sa rong ewan juga perawan-perawannya contoh. Ya, oh, saking pakai bismillah wae mangkat mangkat pengajian infak minim 20. Lah wong digo-digo dhewe lho, mana amila salikan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. awa awak-awake dhewe. Awake iki ngragati agama ora sawedhi mati. Bedino tenaga gue nggak makan kagak orang sahabat dimati, bedino rakyat kagak mau orang sahabat dimelarat, mati melarat kagak kagak mau, sing dua jamin suatu. Inna Allah astaroh min al mukminina angkusakum wa amarakum bi an nallahumul Inna Allah astaroh saat temen aku gusto lawes nuku, sopo sing wis tuku gusto lah min al mukminin wong wong sing wong wong agomoni. Apa nes tuku angkusakum wa nyowo. wektu lan bondo sedadi hakmi sawah omah motor tekane wit-witan tekane liyane dengan sebuah surga oh. nomor terakhir inggih punika haji lan umrah oh sing memerintah haji sing ngajak haji umrah negara menungsa apa Gusti nah gitu Walillahi ala nasahiil baiti man istata'a ilaisabil la wa man kafara fa inallaha ghaniyun 'anil alamin. Semua manusia dipanggil untuk ke tanah suci. Lah sing teko kono sapa? Sing mampu. Sing ora mampu Gusti Allah wis ngerti. Ora apa-apa, apa. Ning kula suwun Bu. Piyantu haji, piyantu umrah 99,0% itu kegiatannya di masjid. Mula jenengan orang mampu neng Mekah neng Medina, orang mampu tidak haji mriko murah go sregep ten masjid. Ngaten nggih. Yo, insyaallah mlaku mung omah teko masjid wis dilepetke Gusti Allah, teko ne mati kaya mlaku ngomah teko Mekah itu urusan Allah. Lah nek jenengan neng masjid ora ragat we mangkap mangkat, edan neng Mekah dadak ragat. Mbiyen melarat kon neng masjid jare adoh. Bareng debit keliwat kaya ngono Gusti Allah ora kemropok piye. Mula wingi jamaah umroh wis tak weling ndi pokoknya Pokoke jamaah umroh alamin, mulai naik tuku kendaraan, tuku pi dinati, tuku kendaraan digo nang masjid. Perkara bar ke masjid jagong, go nang wisata, go nang laet itu fungsi kendaraan setelah untuk ke masjid. Ngono, Allah bangga. Tuku motor go pamer jagong tok kok. Ki dodrungoke ora Udhani mikir tuku montor dingo, Neng mejid genera kudana. Wadih lang gembok itu ke pager, Wang maling-maling ini kok. Maling ini kok. Nang mencet, yuk lah neng mejid, Nengku yuk kaulah ini gustoloh kok. Biarin dong, Klo ceramah neng, Ardh ceramah neng SMP telu tosurok. Wain yang wang magelang, Nyamuk jok mampir neng kono. enek maling ngamung tamu lho wak. Neng mejid wih. tasih saya lagi sih, lagi ngomong tamu liat nih, monggo, tasih ditutup mereka, kajeng rafi lah ini wong sih tengok, langsung nengar masjid kontak melebutas, kocok moto melebutas, dompet melebutas, kunci melebutas, hp melebutas, wes kabe melebutas, Malinge matur suwun, cetok lagi melebu kamar mandi, dimanggai monggo, monggo, toto mereka, kaceng rapi, ini kok tunggalin pun pinter kok mulai jenis yang ngebawain yang juru kamar mandi, gendernya wong roh orang maling uraculu lo kok, aku maling, aku maling orang ngono kok lah bareng pas mangkat sholat uangnya ini yang tengen kulo pas sholat metu lah itu suara kangat jimo tas pun mau buat blas wes bareng pas sholat wah bedo jimo tas sing di tas pentol tas aku kok rane ya di mangga kayak mau Karena si tak terakhir tas si maling mau isi nih koran rong lembar peranjingan kok maling ya lah mulai hati-hati ya dan moga kalau suan saat ini yuk motor motor saat ini alhamdulillah sabun so, mencuci mencuci pindalan waktu sholat mobil apa itu berhenti sholat jenengan kudura kenal keting galan nih yuk ya, mampir nguyuh minggat neng nguyuh ya, enek yang entah nasar yuk Bo, neng boleh nggak tegi tekan bapak ibu pengen ngaji betan daftar no, pengen kurpengen tak ngurusi sopo <tuh> 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 jenengan daftar tahun niki mangkate tahun orang itu patang pulau siji urasa walah walah orang daftar ke walah walah <tuk> nah, jenengan aja aja yang ke guru mangkat mati ampun ngoten sing penting daftar Guru mangkat mati, sing ini balik Gustalo, sing mati ini Gustalo, diurusi Gustalo kok bingung loh. Lain negara itu orang ngatur, bayar langsung mangkat kok betul, betul. Ito, wingi nek nom konsultasi ning Alamin. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai ya. Yake eh, aku yo ngono. Lajeng atus dereng, dereng mati kok ngono. Enten apa ditus bae kan kenang leke carane daftar haji ya daftarke nek dipakono apa nek BRI angono. Ampun tuwo niku lha umur piro nggih pun 80. Wis ben daftarke. Mungkin dere mangkat mati. Aja ngono kuwi. Sing daftarke mati sik iso. Ampun ngoten. Nah, aku yo ngono. Putu Nasar aku yo ngono. Kon konsultasi kok mradungake bae mati lho. Kustolo nyatet amale kawulane ora bar nyambut gawe ne, ora bar anyak niat wis diitung innamal akmalubin niat niate haji bayar. Ora gur pengin tok. Pengin umrah. Bayar. <laughs> lan ora mbayar melu sapa? Monggo melu biro kithik-kithik gedeg kena ning kudu ati-ati lan podo. Nek melu Alamin, monggo. Maret wis tak tutup wong sakit di sana kok. Nek nek tambah, tambah monggo rolas dino walulikur yuta. Komplit paspor, vaksin, tas koper, wis komplit. Makme prasmanan ala Indonesia oleh Ibu, turune oleh merem. Rutene Solo Jakarta Medina. Pesawatnya tundur. Lah ndek ngene nek cate kon kok. Pak artikan kon rutene ngendi kleru? Medale pundi aku yang ngono. Masa pesawat tu tebuan aku yang ngono. Wis komplit. Nek limolas dino awal Ramadan, limolas dino telung pelu telu yuto lima ratus. Limolas dino akhir Ramadan bar bato patang dino mulai telung pelu walu yuto. Wes komplit. Nek di paspor ditak tak balik no. Penak lagi. Gak Lah nek pengen di kartu berikut satu yuto, mola tak terkait tak tiga mulai so tak sebut nek. Tanpa hotel, tanpa mangan, gulek dewi lah. Gurmalas yuto yo. Ya etikap. Oh mangan sahur buka turah kono. Atus neng kamar mandi banyu bayar wes. Enak. <tuh> Kau nggak tahu Eh lah. Nek jenengan pengen dah kok orang dedit, orang di tabungan, sawai, dol. Wah, lah nek jenengan wani atus sawah, gurono gus bangga pinter. Eh. Takai sawah botol gun menui panggilanku pinter panggilan Allah ketiga cuci cici panggilan sholat loro panggilan haji umroh telu panggilan mati jadi ini randang sholat sholat pateni randang haji umroh pateni makanya bujurnya dikandani ya nek bujurnya ramangkah dikandani gua bujur dikandani sawai konotol harap hartono -hara sawai konotol ampun kalah kali bujuk ulo bujuk ulo kicang lo, lo, lo. tak kandani bu Bapak wis tak sahadatke, wis mlebu Islam, mau subuh jenengan yang betul pita terus mang tang setengah sepuluh harus bujuku tekoni bapak pun Islam to oh, alhamdulillah wis di Mas Hartono aku wis sholat karo Mas Hartono saya itu tenan bapak harus umroh neng di ya, neng Mekah moso neng Pacitan lawa nyaran gua nunggu ya lagu <laughs> si bayari sopo Seperti, bapak kersa gelem. Kuna, si penting bapak kerso beten gelem gua nasi bayari pengertian kerso gelem langsung karo bujuku dol ke sawah Tanpa tarian aku, wang sawai kuno, wang langsung dol ke sawah. Masalah paknya diragati, umroh. Bapaknya mulai umroh, sawai rong tahun Bali, wang dul tahunan, wang. Langsung ngomong, dul los-losan, sopo. Wangku sawai negara, ya. <tuh> lah, bocok, mungkin pak ngomong desa, nanti gajinya lungguh, wang. Los-losan, wang. Pak yang melebuh kunjara, anak yang melebuh kunjara, aku bisa, mulai del tahunan, mulai jenengan orang kudu delos, losan del tahunan pak, ngongkone pak Hartono sawe del tahunan, Luwaji karo umroh mati-mati merdeka pun ngerti nge? pun kesel ulang <laughs> maka tuan mas kalian, monggo mangkis sing dari wakaf mobil bencana sarang-sarang, ini niki nyarengi kalau naik curamatan budi-budi, kalau betul petugas, niki kalau ajeng pengadaan tanah, hampir 1 M monggo makai dibantu nggih gitu. kula mboten jaluk bantuan kula pengumuman lah sing merintah wakaf gustala, duduk aku, ayo, nah, jeningan, nindake, sing jali, Gusti Allah dudu aku kok ya ora guru pengumuman nek jenengan nindakake makai sing ijoli Gusti Allah kula mboten nyuwun bantuan pengumuman pondok Alamin mau perluasan tanah butuh uang hampir 1 M niki kula butuh petugas temrika loro teng arepan kono loro sak lembar 50.000 nek nah, orang goe ketan rong pulan puluhan enek kotak inveke dibeta petugas kula klung-klung ngoten nggih. Mungkin turane jenengan iki, turane sing go kene. Sing amplopan kene, sing ora amplopan nggon kula. Purpisantok ngoten nggih. Monggo mangke saikhlase nggih. Nggih, tur ikhlas timbang sithik ra pate ikhlas. Carane mleboke duwite ampun diuntul-untul dadi kira nesu. Dadi lembaran. Ku aku, aku le notogen gampang, gaya. lah sing lali ranggawa jileh kancane engko dijali ning omah aja kalah karo wong main wong maine wani golek silian kok ya mumpung petuk kula ngaten nggih monggo golek petugas kula nggak nganggo jas jas biru nopo jas ireng digoleki aja totok ra ro dadi sing ora gede tetap metu kono aja metu kono-kono ora enek dalane tetap metu kono nggih ora sampe enek-enek aja tong-tong nang kene terus gak kesuwen nggih langsung metu Makanya, ini kan dari wakaf tanah alamin lan wakaf mobil bencana, insya Allah Allah memberikan kemuliaan dalam surganya. Amin

wa ilman nafian wa rizqan wasi'an wa shifaa min wasaqam rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika na min syaqatika wa nar. Allahumma rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati wa sifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil alamin Pakatan sekalian, wonten kiranya pangapunten, Kulo anak buju, tonggo, dijak pengajian. Wong ngaji ki gagasan agama, nek gagasan agama digagas karo sing duwe agama. Ah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.